Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, dan ada pun nisbah. Kita bangsakan tuan nisbah. Ilmu tasawuf, maka itu setengah daripadanya ilmu agama yang tiga bahagi. Dia termasuk dalam ilmu tiga bahagi. Yang pertama ilmu usul, itu yang kita baca tadi. Ilmu usuluddin, atau dikenali dengan ilmu tauhid, atau dinamakan dia ilmu sifat, ya, atau dinamakan dia ilmu fiqhul akbar, banyak nama macam-macam tu. Ya, dia membahas tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, mana ilmu yang membahas tentang penyucian qalbi kita. Ya, supaya bersih, tidak ada unsur-unsur syirik yang khafi, tidak ada syirik yang asghar, kita nak bersih dalam. Kalau ilmu usuluddin, dia membersihkan syirik yang jali, syirik yang terang, menyembah berhala, pahaman yang tak betul dan sebagainya. Adapun tasawuf, dia menuju kepada pembersihan dalaman. Ya, jangan ada ibadat kita tadi tercabang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasan dia akan sebut. Dan membawa manusia itu kepada dua keadaan pendekatan diri, ialah muraqabah dan musyahadah akan Allah. Ya. Dan ketiga ilmu fiqh, ilmu fiqah, ialah membahas tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat yang diwajibkan kita menjalankan akan dia dalam kehidupan kita. Ya, terbagi hukum tu, ialah wajib, haram, makruh, sunat, harus, ya, itu dibahas. Dan semua ini diambil daripada hadis yang sahih. Kalau orang tanya mana ambil, makhas tampilan dia tu hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan kalangan sahabat menyeramai-ramai, tiba-tiba datang seorang, ya, yang berpakaian putih. Lalu pa'as, jadi pun sandarkan rukbatai ila rukbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lagakan lutut dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat pun pelik, siapa orang ni kan, tak kenal. Dan tidak ada asar. Ya, tidak ada tanda-tanda apa, debu-debu biasa pada bahasa Arab kan, tanah padang pasir dan korban putih ada debu-debu ni. Tak ada, clear, cantik, rambut dia pun tak ada kosong masa. Dia sahabat tengok semua heran, siapa dia. Kemudian lagi menghairankan, dia tanya Nabi, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ceritakan aku apa itu iman. Nabi pun kata, al-iman antu'minu billah wa rasulihi wa kitab, sampai akhir. Lepas tu Nabi jawab, dia pun tanya, sadaqta, benar engkau. Eh, lagi sahabat pening. Siapa pula orang dia tanya, Rasulullah jawab, dia pula benarkan pula. Ya? Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil islam. Ya, apa itu Islam? Rasulullah al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus salat ila akhir. Kamu bersyahadah dan kamu sembahyang, sebutkan lima rukun Islam. Dia kata sadaqta, benar engkau. Kemudian ditanya akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi kata anta mudallaka ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu mengabdikan itu seolah-olah kamu lihat. Ini dalam istilah sufi dipanggil maqamil musyahadah. Fa in lam takun tara, kalau tak boleh belum naik ni duduk makan bawah. Fa innahu yarak, bahawa kamu sentiasa menyedari kamu dilihat oleh Allah Taala. Jadi pembinaan ilmu tasawuf dan membina muraqabah. Ya raqib annallaha yarak. Di mana saja kita berjalan, kita perasan, ada keperasanan kita dengan Allah Taala. Sentiasa melihat zahir dan batin kita. Ini akan membawa kepada keimanan dia lagi tinggi dan lagi cantik, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi kata afdalul iman, iman paling hebat, paling afdal, antaklamallaha isma kuntah, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada, kamu perasan akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, kalau ilmu suluhin tadi kita dah bina, yakin, sekarang nak perasan. Kalau dia yakin saja, dia tak perasan, satu bahaya besar. Yang banyak masuk neraka, kemudian keluar balik, yang tu. Dia yakin tapi tak perasan. Dia yakin Tuhan, dia yakin Tuhan bersifat dengan kesempurnaan. Dia yakin Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Ya, dia buat benda yang haram, sebab apa dia leka. Leka sebab apa tidak ada syur, keperasanan tak ada. Padahal dia tahu Tuhan melihat. Oleh kerana lalai tadi, akhirnya terjebak dia dengan benda mungkarat, maksiat. Ya? Ha, tapi iman dia tahu. Kalau tanya, kau tak nampak? Tak tahu Tuhan lihat? Tahu. Allah Ta'ala, inna Allah sami'un basir. Siap baca Nas Quran tadi. Tuhan melihat, mendengar. Tapi dia tak perasan. Apa sebab tak perasan? Hijabul qalbi. Ha, ini bahasan ilmu tasawuf. Dia nak buka hijab-hijab, kotor-kotor yang menutup qalbi, cermin qalbi kita ni, dia nak bersihkan. Ha, jadi, ini tiga benda ada dalam hadis sahih. Ya, apa itu Islam? Ini tiga benda. Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan. Daripada Iman, ulama karam beribu kitab tentang usuluddin.
Daripada Islam, ulama fiqah karang beribu-ribu kitab tentang hukum fiqah, usul fiqah, kaedah fiqah, furu' fiqah dan sebagainya. Dan daripada ihsan, dikarang ilmu tasawuf, dinamakan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu sir, ilmu ihsan, dia macam-macam nama lah. Itu nama tak penting. Yang benda, yang penting ialah benda tu adalah ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiga hari maliyan, mana tiga hari? Maka bertembung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, ya Umar, kau tahu siapa datang? Maka dengan penuh adab Sayyidina Umar menyatakan, Allahu Rasulullah A'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Dia sahabat macam tu ya. Kalau tanya dia boleh jawab pun dia takkan jawab. Dia akan kata Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Ya, kita pula ada soalan turun tanya saya. Oh, jahannal betul. Lepas tu jawab pula saya rasa-rasa lah. Kalau otak yang macam tu. Ada banyak kuih pun. Rasa-rasa. Eh, sahabat dan akhlak ditinggi. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi menyatakan, Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang pada kamu tu Jibril alaihi salam. Dia mengajarkan kamu akan agama kamu. Jadi agama apa? Tu tiga panjang dia. Ya, al-iman, al-islam, al-ihsan. Jadi kita baca ni tadi al-iman, ayat ni al-ihsan. Ya, tasawuf ni ibad ihsanuddin. Sebab dinamakan ilmu tasawuf juga dengan nama ilmu ihsanuddin. Habis. Kemudian bahkan tetapi ilmu tasawuf ini mentahkik, mana lebih memantapkan bagi ilmu usul. Kalau ilmu usul tu sebatang pokok, maka ilmu tasawuf dipanggil teras dia. Ya, teras dalam dia. Tu. Yang menghening ia bagi fiqah. Kita beramal fiqah, usuluddin kita dah keluar, nak cantikkan lagi. Kalau dia tak mengaji ilmu tasawuf, tuan-tuan, bahaya besar. Satu, ibarat dia tak selesa. Keimanan kita dengan Tuhan tak selesa. Ibarat kita pergi kedai, kan? Kedai perabot. Kita pergi tengok perabot dah siap semua kan, tapi belum polis, belum apa, kita beli je. Kan murah sikit. Kan, tapi tak lagi apa polis. Main duduk-duduk bentuk sengal cucuk selumbau ni. Ya, boleh duduk, boleh duduk. Ha, tapi duduk jaga lah kan, gatal lah, tak sedap kan. Ha, ni mutasawuf dia polis. Bagi cantik, dia bernis lagi. Oh, bau selesa sedap. Ha, itu maksudnya. Nak mencantikkan lagi kedudukan amalan fiqah kita dan amalan ilmu tauhid kita dengan Tuhan. Dan lagi kemaskan lagi. Sebab lagi mentahkikkan. Kalau usuludin kata dia yakin Tuhan melihat. Ilmu tasawuf apa? Dia suruh kita rasa. Kita rasa yang Tuhan. Kita jalan terasa Tuhan melihat. Ha, kan? Dia kemas lagi kan. La yazinzani wa huwa mu'min, takkan melakukan maksiat perzinahan kerana seorang tu iman dia mengawal. Ini iman tasawuf, dia nak kawal rohani dia. Ya, dia berjalan sentiasa terasa dia sedang ditilik pandang oleh Allah Ta'ala. Habis. Dan ada pun awal-awal orang yang menghantar wadik akan ilmu tasawuf. Zaman Nabi tak ada nama ya, benda tu ada tapi nama tu tak diletak. Zaman Rasulullah SAW letak secara umum dia tafakku fiddin. Tafakur mana mendalami dalam urusan ilmu agama. Ini ulama pecahkan bahagian ni usul, bahagian ni fiqh dan sebagainya lah. Itu ulama bagi tauzi' dia pecah untuk mudahkan kita je. Ha, Wahabi pula kata tak ada pun. Wah, tak ada pula gitu. Wahabi ni yang bodoh betul. Habis tu. Dan ada awal-awal orang yang menghantar dan ilmu tasawuf seperti barang yang dikata orang. Maka itulah apa? Syekh Junil, Imam Junil Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Sengaja daripada wali besar kan. Dan ada nama ilmu tasawuf itu, maka iaitu ilmu tasawuf. Ta, sat, waw, fa. Itu pun ada isyarat. Ta, isyarat kepada taqwa Allah. Sat, isyarat kepada as-sabr. Ya. Kita nak jadi insan baik di sisi Tuhan, mesti ada taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang paling tinggi darajat ta, taqwa ni. Apa taqwa? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Aduh. Kemudian sat isyarat kepada as-sabru. Sabar ibarat kenderaan. Sabar pecah tiga. Ini semua akan dibahas di belakang. Sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat dan sabar indan masaib ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berbagai-bagai. Aduh. Wow, isyarat kepada al-war'u. Ya, sebab Rasulullah menyatakan al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Ya, sifat wara' itu elok. Mana wara' apa? Berjaga-jaga. Ha? Mana berhati-hati dan semua keadaan. Dia tak pakai gedar dia. Ya, ha, itu maksudnya. Ada wara' yang wajib, ada wara' yang sunat. Wara' wajib kita meninggalkan benda yang diharamkan. Kita tak minum arak, mana kita jadi orang yang wara'. Wara' dari segi kewajiban.
Ya, begitu warak yang sunat tu akan dibahas belakang lah. Kemudian fa, fa isyarat pada apa? Fana. Apa makna fana? Lenyap pandangan kalbi daripada makhluk. Ya, dan makhluk dia ma fi kalbi ghairullah. Dia duduk betul tempat. Ah, tu boleh cantik. Jadi buat ibadat semua dia dengan Tuhan saja. Ada kan dapat kemanisannya. Dan dinamakan juga yang kedua ilmu qalbi. Sebab hantaran ilmu tasawuf ialah qalbi. Kita bahas rukun berapa semayang puasa itu dalam bab fiqah dah ada dah. Ya, dibahas qalbi kita. Macam mana pergerakan qalbi kita? Ya, adakah dekat dengan Tuhan, jauh, gelap, terang, ya, seronok ataupun tak ada rasa apa atau semua tempat tilik Tuhan tu. Tuan bila tilik atas qalbi kita tengok cantik bersinar dengan nur makrifah, dengan nur mahabbah, dengan nurul iskin, masya-Allah. Maka orang tertinggi kedudukan dikasihi oleh Taala. Jangan tuan tengok hati kita kosong tak ada apa, liar gitu, gelap, oh berat gitu. Ya, betul letakkan titik dia di qalbi. Inna fi jasad ibni Adam mudghah idza salahat sarihat sa'il jasad kullu wa idza fasadah fasada sa'il jasad kullu ala wahyal qad. Hadis sahih. Bila dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua settle baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah qalbi. Ya, qalbi bila kita dia baik dengan mana dia apa kenal akan Tuhannya. Ya, dia tunduk kepada Tuhan, ada mahabbah kasih dengan Tuhan, maka cantiklah. Di belakang akan dibahas. Kemudian ilmu batin, di mana bahasan kalbi itu batin lah, dalam ahwal-ahwal ruhani kita. Dan ilmu laduni, ilmu yang dibangsakan terus deret apabila seorang itu benar-benar mengamalkan dengan ikhlas, bersih, ilmu deret. Sebab ilmu kita ada dua, satu ilmu iktisabi, satu ilmu laduni. Iktisabi ilmu cara usaha, berguru, berkitab, ya, cari maknanya apa, guru menghafal dan sebagainya, datang begitu. Adapun laduni ilmu pancaran terus. Syarat dia bersih kalbi. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Nas Quran kata bila kamu bertakwa sungguh zahir dan batin, Tuhan hantar tu ilmu tu. Ya. Dan dalam hadis Nabi kata, man amila bima alima warasakullahu inma ma'lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tak tahu, Tuhan akan hantar ilmu yang dia tak tahu lagi. Itu syarat pada laduni. Itu akan dibahas belakang. Ilmu muka syafah, mana ilmu pembukaan rohani kita. Dan tadilah dia tahu dan etikat Tuhan itu ada, tapi kalbi dia tak terbuka. Tak terbuka maksudnya tidak ada keperasanan tentang kewujudan Allah Taala. Ya, kalau dia perasan wujud Tuhan, masya-Allah. Ha, tadi. Dia tahu dalam pejabat ni bos ada, tapi tak perasan bos tengah tengok ni dan. Ya, dia tengah main-main empat orang, tapi seorang nampak bos jeling tu, bos pula kami garang orang kan, dia nampak dia bos terusnya. Kawan kata, ya pasal kau ni, dia pun tunjuk tau. Kawan pun pandang kata, oh semua senyap, sebab apa? Terbuka. Kalau dia tak pasal macam, oh sahaja. Kita marah tak kalau anak kita buat tak perasan dengan bapak dia, perasan tak? Marah tak? Kau buat tak perasan dengan aku eh, kau nak kena pelompang gitu. Kan, baru dah jam 4 isap ukuk saja dia mau buat dia. Eh, dia tak perasan kan. Nah, kau dia perasan macam tahu bom kau dia lari kan. Jadi keperasanan tu ni peranan ilmu qalbi kan. Muka syafatul qalbi terbuka ya. Dan asrar, mana sir-sir bila dibuka ni, bila kita kosongkan qalbi kita. Ni gelas entan kita boleh tuang air bila mana dia bersih. Farrik galbak minal aghyar yamla bil ma'arif wal asrar. Kosongkan kalbi kamu, bersihkan daripada segala benda kekotoran. Yamla hu bil ma'arif wal asrar ni. Tuhan akan penuhkan dengan makrifat dan sir. Rahsia-rahsia yang banyak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Semua akan dibincang belakang. Wal maknun, ya, mana simpanan permata yang mahal, makrifat dan sebagainya. Hakikat, ya, itulah musyahadah dengan Tuhan. Ya, itu ilmu hakikat. Kita ada bertiga kan. Syariat, tariqah wal haqiqah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kabahri summa haqiqatun durun ghala. Itu dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Tuan-tuan buka kitab Fathul Mu'in Arab tu belakang tu ada matan dia. Ya, sekarang oleh seorang wali besar daripada India hari ini. Inna tariq, semua jalan yang bawa Nabi SAW. Syari'atun, ada syariat. Apa mana syariat? Antak mudah. Bahawa kamu sembah Allah, maka sini perlu kadar ilmu fiqah. Ya, wa tariqah, apa makna tariqah? Antaqsudah, bahawa kamu kasat ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku engkau saja ku kasat, ini namanya dalam, ya, itu maknanya ilmu apa dia panggil. Yang kedua ya, itulah syariat tariqah. Wal haqiqah, ini hakikat, apa dia hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud musyahadah akan Allah, itu disyarat dalam hadis sahih tadi. Kemudian azzaw,
Perjalanan ilmu tasawuf ini membahas rasa hati. Ya. Kita ada rasa tak dengan Allah Ta'ala? Ya. Perasan tak? Keperasanan dengan Tuhan. Dia melihat, dia mengetahui, dia mentadbir. Kita baca Quran. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan mentadbir langit bumi. Perasan tak Tuhan tadbir? Ya, kalau tak perasan kita nampak, wah hebat. Dah hebat makhluk masuk dalam kalbi. Mana hebat Tuhan nak masuk? Tak masuk. Ya. Ha, bila kau nampak je, kau pandang je. Iparu yatu wujudat mani'atun an syuhudillahi ta'ala. Kau pandang je wujud kamu, hebat kamu, kau takkan dapat syuhud akan Allah. Awak kena padam benda tu. Bila padam, dia Tuhan buka. Ini semua proses akan datang. Dipanggil zaw, rasa. Dan wijidan, kedapatan-kedapatan campakkan nur daripada Allah Ta'ala. Semua akan dibincang belakang. Ini benda ni hebat tu ni. Ha, urusan kalbi tu, antara kita dengan dia tu. Ha. Habis, dan berapa lagi banyaklah nama-nama yang diberikan ya, daripada yang tersebut itu ha, dengan elat, elat tasmiah, mana elat daripada sebab-sebab nama-nama hantaran dia pergi penamakan dengan berbagai nama-nama yang lain lagi. Dan satu lagi, dan ada pun tempat ambilan. Kan ditanya pula, mana ambil ilmu tasawuf ni? Ke ulama' reka-reka? Ha, ni soalan Pak Wahab. Tuk Wahab. Ha. Maka itu daripada Quran. Ha, Pak Wahab ambil Quran, Pak Wahab boleh kan. Ha. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ilmu yang keluar Quran hadis mardud, ditolak. Semua ilmu makhas tambilan ni Al-Quran. Cuma orang tu geti ambil atau tidak aja. Wahabi ni kan dia punya tali timba sedepa. Air ada 100 kaki. Jadi dia masuk timba dia, dia goncang-goncang, tak ada mana ada. Ha, orang lain pula ulur tali dia. Tarik, ha, nampak air mineral asli. Buta macam kau kata. Kena Wahabi buta lah kan. Ya, tali pendek tu masalah dia. Ya, arif billah, masya-Allah, ilmu di melah melaut dan buka dapat ada ambil. Dia tak ambil sebab tali dia pendek. Kan? Ha, tu masalah dia. Habis. Jadi Wahabi ni panggil apa? Tali pendek panggil. Ya, mazhab tadi bini. Tempat ambilan dia apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkataan segala ahlinya yang sampai mereka pada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Ya. Martabat dipanggil apa ni? Martabat yang perkataan diterima oleh orang. Sebab apa? Dia bercakap tu billah dengan Allah Taala. Dia cakap bukan dengan nafsu. Sebab kita ulama sufi orang pakai kan. Mana dalil? Jadi minta dalil lagi. Dalil hadis sahih. La yazalu al-'abdu yatakarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama'a alladhi yasma'u bi al-hadis. Bila sentiasalah hamba-ku lepas dia mengerjakan amalan wajib, dia menyusuli amalan yang sunat. Nah, bila dia buat amalan sunat sehingga aku kasih akan dia. Jadi kalau tadi kita buat ibadat sampai mana? Sampai dapat kasih sayang ah. Maka dalil mana kita dapat kasih sayang Tuhan? Fa iza ahbabtu kuntu sama'a lazizmi. Bila aku kasih dia, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku. Billah, billah la bi anfusihim, bukan dengan diri mereka. Jangan nampak Allah, Allah semua Allah afal Tuhan dia terbuka. Itu bagi muka siapa ya, dia akan terasa keperasanan hati dia dengan Allah dah. Selama ni dia perasan dengan makhluk, orang oh, apa kata orang, besok orang oh, orang ni nak dia buang orang pum, Tuhan jempakkan nur dalam kalbi dia. Ya, dia dengan Allah, dia terasa dia dengan Allah. Ah, maka tu dia panggil satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Taala, muka syafa. Maka orang bercakap macam ni, dia bercakap billah, maka percakapan dia cantik. Percakapan dia tak lagi daripada lain yang sebenar. Waktu Hikam Ibnu Atha' diakui oleh banyak ulama, di antaranya Sabil Al-Bunani. Ya, Sabil Al-Bunani ni ulama besar, wali besar. Dia kata kadatul hikamu Ibnu Atha ila asakan dari Quran yang yutla law jaza fi salati li ghairi kalamillah la jaza bi kalamil hikam gitu. Ya. Hikam Ibnu Atha ila asakan dari ni kada, kalau mengaji bahasa Arab dia panggil fi'an syuruq, hampir-hampir macam Quran, dekat dia tak lari. Ya, kalau sekiranya harus dalam sembahyang dibaca lain daripada Quran, nasihat aku baca kita hikam ni. Tapi tak boleh lah kalau bacakan min alam tu pun batal mayang tu. Ya, sebab dia bukan kalamullah. Jadi nak ceritakan hebatnya kedudukan dia. Sebab apa? Dia telah masuk line orang yang dikatakan mahfuz. Di bawah bawah Nabi Rasul dipanggil maksum.
Ya, maksum langsung dia tak kena dosa dan maksiat terkawal. Bawah mah, bawah daripada maksum dia panggil mahfuz. Itu peringkat macam sahabat semua. Mahfuz tu biasa dia apa? Dia terkena dosa tapi seolah tak berdosa. Apa sebab? Dia cepat bersih. Kena sab. Satu seorang sahabat, dia kena sikit dosa, dia terus mengadu, "Ya Rasulullah, binasa dah hamba ini." Rasulullah kata, "Apa kau buat?" Dia pun cerita. Rasulullah kata, "Kau dah semayang berjamaah, sudah dosa kau dah dihapuskan." Bermakna dia punya sikap tu takut. Walaupun ya, tu peringkat tu orang ni. Sebab kalam dia orang pakai. Ya, kalam orang mahfuz. Bukan mahfuz Umar, tu lain. Ni mahfuz. Ha. Dia kalau tak mampu, takut mampus. Itu lagi bahaya. Ya, mahfuz mana orang dikawal. Tapi kawalan ni tak cecah darjat Rasul dan Nabi. Dia terkena. Tapi terkena cepat dia bersih. Orang macam ni, kalam dia semua tu diambil kira. Cantik. Tepat dengan Al-Quran. Ya. Ha. Dan ada pun tempat ambilan dia ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW daripada perkataan segala ahlinya sampai pada mereka. Habis tu. Dan ada pun hukum syarak pula. Apa hukum? Mengaji ilmu tasawuf ni? Sunat mu'akad ke? Sunat hai'ah ke? Ha, tu. Maka pada syarak menuntut ilmu tasawuf itu, maka itu wajib aini. Mana fardu? Fardu ain. Sebab dia adalah intipati agama tadi. Kan di tiga perkara ni. Ha, tu. Atas tiap-tiap orang yang kuasa, mana orang yang berakal lah yang kuasa. Orang gila tak ada orang percaya ke kan? Inilah arti dia panggil apa? Kait kuasa tadi. Iaitulah pada barang yang lain daripada ya kadar fardu ain, daripada ilmu usul. Jadi maknanya itu di antara yang dipanggil mabadi kan? 10 tu. Adapun barang yang ada dia daripada kadar fardu ain, daripada ilmu usul, maka itu wajib ain dan tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia sama ada kuasa ia atau kuasa atau tidak kuasa. Dan ada pun segala masalah ilmu tasawuf itu, maka itulah beberapa bicara yang bergantung ia dengan musyahadah akan hak Ta'ala. Mana pembukaan mata hati dia dengan Tuhan. Dia nak bawa kita biar mata dalam kita terbuka, jangan terkatup maknanya. Ya, biar dekat jangan jauh, bawa kita terang jangan gelap, itu maksud dia. Dan beberapa bicara yang bergantung dengan segala makam dan ahwal. Ya, kita nak tahu kedudukan ya rohani kita ni, tinggi ke rendah. Sebab takut kalau kita gasa-gasa, wah hebat, rupanya sebalik, itu maksud dia. Jadi akan disemak balik, dia akan buat persemakan berdasarkan huraian daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan akhwal mana kelakuan-kelakuan kaum ma'arifin yang salihin daripada ahli tasawuf dan bergantung dengan segala adab mereka itu dan amalan mereka itu. Itu di antara sedikit berhubung dengan mabadil asyarah, iaitulah pembukaan 10 perkara tadi ya, asas ni. Kemudian fa'idatun fa'idah ni wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Kita wakil maklumkan insyaAllah kelas Rahman ada hari Ahad 1 dan 9 di Masjid Fathur Rahman 1 Maghrib. Wah, saya sudah dah nak ikut lah. Sihat ni. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum.